sudah tendangan dari luar kotak penalti yang kedua ya dilakukan. Ya. Sebelum Tengku Lutfi ada tadi Reski Ahmad yang juga melakukan tendangan dari luar kotak penalti, mencoba ya menyulitkan Awan Seto Raharjo, di mana Awan Seto baru kali pertama turun di Tur Nusantara ini, di mana Coach Indra Safri selalu melakukan perubahan di 3 pertandingan awal di posisi penjaga gawang.